Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa salam tim yang berbahagia. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat dan seluruh para penonton yang masih setia mengikuti dan terus memantengi ya dan menyaksikan acara kita khususnya acara Kajian kitab syarah al-aqidah al wasitiyah yang disyarahkan oleh Aisyah Muhammad Ibn Salih al ta'ala ta rahmatan wa si Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan terkait dengan sifat lu'ainaini lillahi ta'baraka wa ta'ala yaitu sifat dua mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita sampaikan dari berbagai sudut, apa namanya ini, lah ya begitu ya. Sudah kita sampaikan, intinya pada pembahasan kita yang terakhir itu bahwa... Uh, berapa sih jumlah mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara tegas hadis yang mengatakan bahwa uh, terakhir ya hadis itu bisa kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga bahwa ada hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna lillahi ainaini itsnaini faqat bahwasanya Allah azza wa jalla memiliki dua mata saja. Hina wasafat dajjal wa qala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendeskripsikan atau menjelaskan tentang dajjal itu bagaimana. Wakala innahu awar. dajjal itu kata Nabi SAW adalah buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi awar. Sementara Rabb kalian itu tidaklah buta, tidak buta sebelah begitu. Berarti menunjukkan berapa berapa mata bagi Allah adalah dua. Wa fil dalam lapas yang lain awarul ainil yumna. Mata dajjal itu buta sebelah kanan. Jadi sebelah kanannya yang buta. Ah demikian. Jadi uh, para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih al rahimahullah dengan tegas mengatakan bahwa memang uh, mata bagi Allah Azza itu hanya ada dua. Ah demikian ikhwati fillah taala wa iyyakum jami'an. Itu sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dan perlu uh, saya sampaikan lagi bahwa Al-Ain, sifatul lain ini sifat zatiah bagi Allah disebut dengan sifatul dhatiyah khobariyah. Dhatiyah artinya yang senantiasa menempel dan uh, tidak pernah lepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ibaratnya di sini katakan, لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَلُ مُتَصِّفًا Karena senantiasa sifat mata itu, Allah Azza wa Jalla selalu ya, sifat mata itu menempel ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut khobariyah? Khobariyah li'ana mustamah habini seperti ilayna ajza' wa ab'ad. Khobariyah maksudnya karena memang dari sisi penamaannya bagi kita, ibarat bagi kita, itu adalah bagian anggota tubuh. Tapi kalau kepada Allah nggak kita katakan begitu. Nah gitu ya. Intinya bahwa e, sifat mata, sifat datiyah, khobariyah sudah kita sampaikan dan mata Allah itu hanya dua. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW dalam mirat Bukhari dan Muslimi tadi tentang dajjal yang dijelaskan oleh Nabi SAW. dia adalah muta buta sebelah matanya. Baik, ikhwati fillah ta'ala wa iyyakum jami'an kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada pertemuan ini dengan menyempurnakan penjelasan yang disampaikan oleh Syeikh Muhammad Ibnu Shalih al rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa berkahi waktu kita, berkahi uh, pembahasan kita ini sehingga kita benar-benar mendapatkan manfaat yang besar dari pembahasan kita ini. Baik, Qal rahimahullahu ta'ala wa qad qala ba'dun nasi a'war Kata Asyik, sebagai manusia mengatakan makna a'war, buta sebelah itu artinya ma'ibun, dia punya aib. Ada yang mengatakan makna a'war ini artinya adalah, artinya adalah ma'ibun, dia punya aib gitu. Intinya punya aib gitu. Enggak dikatakan buta sebelah gitu. Walaysa min, aw min awiril a'in, walaysa min awiril Bukan dia termasuk awiril a'in. Bukan dia termasuk buta sebelah matanya penting ada aibnya gitu ini 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 sebagian manusia mengatakan begini sebagian manusia mengatakan demikian jadi mereka mengatakan bahwa dimaksud dengan awar itu adalah dia itu punya aib gitu bukan dimaknai sebagai buta matanya sebelah enggak ah gitu ya Kata Asyih, Ini ini tidak diragukan lagi kata asy bahwa ini adalah sebuah tahrif, sebuah penyimpangan, ya, sebuah uh, perubahan, ya, wa dan ini bentuk sebuah kejahilan, kebodohan terhadap lafaz yang sahih yang ada dalam kitab Al-Bukhari dan yang lainnya. Jadi E, kata Asyik kalau adalah memaknai awar itu bukan bukan matanya bukan bukan buta sebelah ada yang memaknainya dengan cara aib artinya ada aibnya di matanya itu gitu kan nah ini kata beliau bentuk tahrif namanya tahrif itu artinya adalah e, sebuah penyimpangan sebuah penyelewengan sebuah perubahan dari makna yang benar ke makna yang tidak benar gitu kira-kira Wata dan ini merupakan sebentuk kebodohan dan kejahilan terhadap lafaz yang sahih yang ada dalam sahih Bukhari dan dan yang lainnya. Ah demikian ikhwati fillah, a'azani taala wa iyyakum jami'an. Apa rupanya dalam lafaz uh, Bukhari dan yang lainnya itu? A'warul aini buta sebelah kanannya. Jadi mata dajjal itu katanya buta sebelah kanannya. Ka'annahu ka'anna aini ka'anna ainahu unbatun tafiyah. Seolah-olah mata dajjal itu ya yang yang buta itu adalah seperti biji anggur yang mengapung artinya menonjol gitu wahadawadeh dan ini sangat jelas ya artinya karena matanya buta itu rusak gitu ya rusak matanya buta itu jadi yang sebelah kanan itu jadi seolah-olah dia seperti anggur yang mengapung atau anggur yang eh, yang yang ini yang yang rusak gitu anggur anggur yang mengapung atau anggur yang seperti buah anggur yang rusak atau ia menonjol begitu menonjol dia. Jadi intinya bahwa ini bentuk uh, apa namanya nih kebutaan ya, kebutaan dari uh, dajjal itu sendiri. Ya, jadi kalau ada yang memaknai itu adalah ma'ibun sebagai aib nggak benar ya. Ini ini bertentangan dengan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari yang kata Nabi saw. a'warul aini liumna buta sebelah uh, kanannya itu, buta mata buta matanya yang sebelah kanan. Kaanna ainahu, kaanna ainahu un batun tawfiyah. Seolah-olah matanya itu seperti anggur yang mengapung atau menonjol gitu. Demikian ikhwati fillah. Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Wala yuqalu aydan a'war bil lughatil arabiyah ila li'awril a'ini. Dan tidak juga dikatakan kata a'war di dalam bahasa Arab kata beliau. Ila li'awril a'ini. Karena kecuali karena memang matanya buta gitu. Jadi kata-kata a'war itu. Itu disematkan kepada orang yang memang matanya buta. Ah begitu. Ama idha qilak uwar farubama yuradu bihi mutlaqul aib. Adapun jika dikatakan awar atau uwar gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan bukan awar tapi awar atau uwar gitu ya. Awar artinya berbaris semua dia awar, atau uwar gitu. Farubama yuradu bihi mutlaqul aib. Itu bisa jadi maknanya adalah Uh, Alif secara umum gitu. Itu bisa. Tapi kan di sini bukan 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 lafaznya awaro, bukan juga uwar, tapi apa? adalah awar. Jadi kalau sudah awar ini pasti berkaitan dengan uh, mata yang 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 buta. Demikian ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Buta sebelah ya, begitu. Jadi apa yang mau dipetik dari sini? Yang mau dipetik dari sini Sebagaimana kata Syekh, wa hadis yadullu ala anna lillahi ta'ala itsnaini itsnataini Dan ini hadis tegas menunjukkan bahwasanya bagi Allah itu hanya dua mata saja dan enggak lebih. Nah, ini dari sini bisa disimpulkan begitu beberapa hadis yang sudah kita sampaikan tadi jelas bahwasanya jumlah mata bagi Allah itu hanya dua tidak lebih ya berdasarkan hadis hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tersebut. Ikhwati fillah a'azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Wa dalalati annahu law kana lillahi akthar min isnataini lakana al-bayanu bihi awdaha min al-bayani bil awri. Dan bentuk ataupun sisi pendalilan bahwasanya kalaulah Allah memiliki memiliki lebih dari dua mata, Sisi pendalilannya apa? Sisi pendalilannya kata Asyik bahwa kalau seandainya bagi Allah itu lebih dari dua mata. Allah memiliki lebih dari dua mata. Lakan al bayanu bihi tentulah penjelasan ya dengan e, dengannya artinya dengan dengan jumlah yang lebih dari dua itu lebih jelas daripada penjelasan dengan buta gitu ya lebih jelas ya Allahu min bayani bil auri itu lebih jelas daripada penjelasan dengan kata auri atau buta tadi. Li'annahu karena sesungguhnya kita lihat di sini laukana aksar min aina ini kalau seandainya Allah memiliki lebih dari dua mata laqala inna rabbakum lahu ainun ya sungguhlah uh, nabi SAW nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan inna rabbak inna rabbakum lahu ayun ya sungguhnya rabb kalian itu memiliki mata-mata Artinya memiliki mata lebih dari satu, lebih dari dari, dari dua bahkan. Li'annahu idza lahu a'yun aktsar min isnataini sara wuduh anna dajjala laysa bi rabbin abyan. Karena sesungguhnya apabila adalah Allah Subhanahu memiliki lebih dari dua mata, ya, maka itu akan lebih jelas semakin menunjukkan bahwa dajjal itu bukan rob, bukan tuhan, itu lebih nyata lagi. Ah, gitu. Jadi bentuk penilaiannya begini kalaulah seandainya Allah memiliki lebih dari dua mata, tentu menjelaskan, ya, lakan al bayanu Allah, menjelaskan, tentulah penjelasan dengan hal demikian itu lebih lebih lebih, lebih jelas daripada kata-kata awar. Ah gitu. Kalau awar itu kan artinya buta sebelah. Ah kan gitu. Berarti kan cuma dua sebelah yang buta gitu kira-kira ya. Kalau seandainya lebih dari 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 dua mata Allah SWT tentu menjelaskannya akan lebih enak gitu, lebih jelas penjelasannya ketimbang kita kata awar tadi itu. Kalau 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 awar kan menunjukkan hanya sebelah, berarti kan hanya dua sebelah yang buta gitu kan. Kalau seandainya lebih dari situ ya lebih 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 jelas lagi kita katakan, karena kalau kita katakan Allah memiliki lebih dari dua mata, tinggal kita katakan ada inna rabbakum la alahu ayyun. kalian memiliki banyak mata, bukan hanya dua gitu, ya. Karena memang kalau seandainya Allah SWT memiliki lebih daripada dua mata, maka penjelasannya akan lebih nyata bahwa Dajjal itu memang tidak tidak rob. Karena Dajjal sendiri punya dua mata, lagian satu dua buta. Nah, gitu kan. Sementara rob kita kalau seandainya betul itu dalilnya gitu kan. Lebih daripada dua mata. Kalau dia hanya dua mata, lagian rusak satunya, ah, berarti ini bukan bukan Tuhan. Karena Tuhan itu lebih dari dua mata. Ah, kalau seandainya pun ini berterima gitu kan tapi ternyata kan tidak yang ada itu hanyalah Allah Allahumma memiliki dua mata tidak lebih ada pun dajjal dua matanya tapi rusak satu sebelah kanannya dalam hadis Bukhari Muslim tadi jadi demikian nih khotibillah azzaanillahu taala wa iyyakum jamian jadi di sini hanya penetapan 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 aja bahwa memang Allahumma itu memiliki apa namanya dua mata Ya, yang layak ya bagi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tentu mata Allah tidak sama dengan mata makhluknya. Ya, ya. bukankah ma makhluk memiliki banyak mata Pak Ustaz? Iya. Banyak ya. Ma manusia ini memiliki apa namanya ini uh, ma ada matanya dua. Dua juga gitu kan. Manusia kan banyak dan tentu masing-masing punya mata gitu kan. Betul. Bukankah mata mereka ini dua juga? Iya. Ya, maka kita katakan Mata Allah SWT ada dua, mata manusia juga dua, tapi mata Allah berbeda dengan mata manusia. Mata bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, sementara mata bagi manusia sesuai dengan keter, keterbatasan, keterbatasan dan kelemahannya. Betul sama-sama punya mata gitu kan. Tapi apakah hakikatnya bersama? Tidak. Sama seperti kita katakan Allah memiliki dua tangan, bukankah manusia punya dua tangan juga? Betul. Pertanyaannya kemudian, apakah dengan samanya jumlah itu menunjukkan samanya hakikatnya? Enggak belum tentu dan memang enggak enggak enggak, enggak 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 akan enggak akan pernah sama gitu jadi leisa kami silih syai'un wa basir dan Allah wajah tidak ada yang semisal dengan Allah dan Allah maha mendengar dan maha melihat bukankah Allah wa maha mendengar dan maha melihat betul Allah maha mendengar dan melihat bukankah manusia bisa mendengar maha melihat betul tapi pendengaran Allah dan penglihatan Allah tidak sama dengan dengan makhluknya begitu juga ya dengan yang lain kita sebutkan Allah wajah memiliki dua tangan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya selesai Allah memiliki dua mata, mata Allah tidak sama dengan mata makhluknya meskipun dari sisi jumlah mungkin sama demikian fillah. tipillah Allah ta'ala wa'iyakum jami'an tampaknya kita rehat dulu sejenak ya nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini jangan kemana-mana tentunya, bertahan terus di Salam TV sahabat keluarga muslim ikhwati Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi secara umum kita sampaikan bahwa memang eh uh, Allah Azza itu hanya memiliki dua mata enggak lebih. Enggak lebih. Kalau seandainya Allah Azza memiliki lebih dari dua mata, tentu semakin menjelaskan, semakin jelas lagi bahwa Allah Azza wa itu ya uh, tidak sama dengan dajjal dan dan dajjal itu apa namanya ini? Uh, bukan Tuhan. Kenapa? Tuhan itu harus lebih dari dua mata dia. Kan begitu? Sementara Dajjal hanya memiliki dua mata, lagian satunya lagi udah rusak lagi. Haha, gitu kan? Tapi intinya bahwa Allah Subhanahu ternyata setelah kita uh, lihat dalil-dalil yang ada hanya memiliki dua mata sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah maka dengan demikian ya dajjal ya tidak sama dengan Allah azza dan Allah SWT, ya memiliki hanya memiliki dua mata udah oh dajjal juga memiliki dua mata Pak Ustaz Betul, tapi kan mata dajjal itu buta sebelah. Ah, demikian ikhwati fillah, a'azani Allahu taala wa iyyakum jami'an ya. Wa aidan dan juga law lillahi akthara min ainaini dan juga kalau seandainya Allah azza wa jalla memiliki lebih memiliki lebih dari dua mata, kalau kita katakan Allah azza wa jalla memiliki lebih dari dua mata, kalau seandainya kita katakan demikian ya. Law lillahi azza wa jalla akthara min ainaini, kalau seandainya Allah SWT memiliki lebih dari dua mata, dhalika min kamalihi. Sungguhlah itu dari kesempurnaan Allah SWT. Kalaupun seandainya Allah SWT memiliki lebih dari dua mata, tentulah itu merupakan bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu SWT. Bentuk kesempurnaan Allah. Ah, demikian ya. Wa kana tarku tafwitan li ala Allah. Dan adalah meninggalkan penyebutannya meninggalkan penyebutan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki lebih dari dua mata itu menggugurkan pujian kepada Allah. Ah, gitu dia. Kita katakan di awalnya bahwa kalau lah seandainya Allah Azza wa Jalla memang betul memiliki lebih dari dua mata, tentulah itu bagian dari kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Bukan kekurangan enggak? Itu kesempurnaan malahan. Dan meninggalkan penyebutannya nggak disebutkan lebih dari e, artinya meninggalkan penyebutannya nggak disebutkan bahwasanya Allah memiliki lebih dari dua mata nggak disebutkan hal demikian itu ternyata tafwitan li sanai Allah itu menggugurkan menghilangkan melewatkan pujian kepada Allah wajahnya karena e, banyaknya mata itu merupakan pujian menunjukkan kekuatan dan kesempurnaan kita lihat di sini li an al kathrota tadulul al wal kamali wal -tamam karena banyak itu menunjukkan kuatnya Allah dan maha kuatnya Allah maha sempurnanya Allah maha lengkapnya Allah gitu jadi Allah SWT maha sempurna ya maha kuat maha maha apa namanya ini maha segalanya gitu jadi dengan meninggalkan penyebutan bahwasanya Allah memiliki lebih dari dua mata justru itu me, apa ya menghilangkan atau melewatkan pujian kepada Allah karena memang. Semakin banyak itu, banyak itu menunjukkan apa? Menunjukkan ke, kesempurnaannya kekuatan Allah, sempurnanya eh, apa namanya ini segala yang dimiliki oleh Allah dan seterusnya dan seterusnya. Tentu kita katakan seorang laki-laki yang memiliki satu istri bagus, ya <gitu>, gitu kan. Dua istri ya lebih bagus, ya tiga istri makin bagus, ya empat istri super bagus. Ah kan gitu kira-kira. Jadi bukan berarti. Uh, ini kan berarti menunjukkan dia kesempurnaan kan, kesempurnaan secara fisiknya, mampu memberikan nafkah lahir dan batinnya gitu kan, ini semakin menunjukkan hal demikian, semakin banyak istri seseorang, kita ingin 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 perkara makhluk aja dulu gitu kan semakin banyak istri seseorang kan menunjukkan dia semakin hebat kan, dia semakin kuat dia semakin uh, kepemimpinannya semakin dipercaya, karena dia ma ma mampu memimpin empat istri gitu kira-kira jadi ini nggak akan sama kan orang yang memiliki hanya satu istri gitu, dengan yang lebih dari satu istri nggak akan sama. Jadi semakin banyaknya jumlah itu semakin menunjukkan kesempurnaan laki-laki itu. Tentunya demikian ya. Jadi di sini pun bahwasanya kalaulah seandainya Allah memiliki lebih dari dua mata dan itu nggak disebutkan, nggak disebutkan malahan gitu, nggak disebutkan tentang bahwasanya Allah memiliki lebih dari dua mata. Tentu itu melewatkan ya pujian melewatkan pujian kita atau melewatkan Uh, uh, apa namanya ini, pujian kepada Allah itu justru melewatkan artinya ada sesuatu pujian yang nggak kita ikutkan apa itu pujian yang nggak kita ikutkan itu yaitu tadi bahwasanya Allah memiliki lebih dari dua dua mata tapi kan tidak demikian ya hanya Allah kita katakan hanya memiliki dua mata kalaupun lebih Allah memiliki lebih dari dua mata tetap aja itu sebagai pujian bagi Allah itu intinya kalau karena lillahi min ainaini labayyana alaihi salatu kalau seandainya pun Allah memiliki lebih dari dua mata, tentulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Iya, yang ada penjelasannya dari, dari Rasul kan hanya dua. Bahwasanya Allah memiliki dua mata gitu. Kalau seandainya lebih, artinya Allah masya lebih lebih, mem, lebih memiliki, lebih apa namanya ini, memiliki lebih dari dua mata, tentulah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskannya ke kita. Supaya apa? Li alaya futana itikadu kamal. Supaya kita tidak ter, supaya kita tidak melewatkan keyakinan kita tentang kesempurnaan Allah Azza Wajalla. Wah zaidu ala aini isnate ini. Apa itu kesempurnaan Allah? Yaitu lebih memiliki, ya lebih dari dua mata yang Allah miliki. Itu dia bentuk kesempurnaannya. Jadi semakin banyak mata bagi Allah sejatinya itu bukan sebuah kekurangan, tapi itu adalah sebuah kesempurnaan. Tapi kan yang ada hari ini kan nggak lebih dari dua kan, hanya dua yang ada. Tentu ya kita tetapkan dan kita imani dan kita puji Allah SWT yang telah memiliki dua mata. Ya udah selesai, nggak ada masalah sebenarnya. Oh uh, Pak Ustadz, kalau kita sebutkan nanti mata Allah ada dua berarti sama dong kayak manusia. Yang bilang sama itu kan anda gitu. <laughs> gitu aja kan singkatnya demikian. Yang bilang sama itu ya anda kan. Adakah Allah Muazzam mengatakan saya sama dengan makhluknya enggak? Saya, saya sama dengan makhluk enggak? Yang ada Allah Muazzam bilang leisa kami silih sheyun wabah semior basir. Tidak ada yang seru, yang tidak ada yang semisal dengan Allah dan Allah maha mendengar lagi maha melihat selesai. Jadi mau bilang apa coba? Nah begitu. Apa keberatan kita kalau hanya Allah Allah memiliki dua mata? <laughs> Saya sering katakan begitu kepada mereka-mereka yang nggak puaslah dengan terutama pembahasan asma dan sifat gitu kan. Apa keberatan anda? Allah SWT turun di sepertiga langit, ya sepertiga uh, uh, malam ke langit dunia. Apa keberatan anda gitu? Anda keberatan? Seperti tadi itu, Allah memiliki dua mata. Karena manusia katanya memiliki dua mata, dia takut menetapkan itu. Pertanyaan berikutnya, apa keberatan anda gitu? Apa keberatan anda kalau seandainya Allah SWT memiliki dua mata? Apa keberatan? Nggak ada keberatan kita kan? Ya udah. Kewajiban kita, sebagaimana kata Imam Az-Zuhri, sebagaimana dikutip oleh uh, Syekh Abdul Muhsin, Hafizullahullah Ta'ala, tentang perkataan beliau, minallahi ar-risalah wa'ala wa wa'alina taslim. Dari Allah lah itu uh, arisalah ar ar-risalah, Rasulullah SAW itu kewajibannya menyampaikan, dan kita kewajiban kita adalah menerima. Ya selesai. Kewajiban kita yang menerima, jangan kita analisis dengan akal cekak kita, dengan kecerdasan kita yang ada yang abal-abal ini. gitu. Nggak akan bisa ya mengetahui semua seluk beluk, ya tentang asma dan sifat kita dibatasi oleh dalil nggak boleh lebih dari itu nggak boleh lancang kita demikian ikhwati fillah azan ya al Allah taala wa iyyakum jami'an wa dzakara ibnu qayyim rahimahullahu taala fi kitabih as-sawaiqil mursalah dan al-imam ibnu qayyim rahimahullahu menyebutkan dalam kitabnya yang sangat indah sekali namanya sawaiqul mursalah ya apa yang disebutkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah hadisan Ada sebuah hadis Lakinahu pun li'inkita'ihi Tapi hadis itu sayangnya itu lemah Kenapa? Li'inkita'ihi karena terputusnya Terputus sanatnya tentunya Ya Wahwa dan itu hadisnya apa bunyinya? Innal abda Ida qama fis salati qama baina aynir rahman Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berdiri Ya di dalam salatnya Sesungguhnya dia berdiri di antara Ainir Rahman di antara dua mata Ar Rahman, mata Allah SWT. Kalau saya demikian katanya uh, hadis ini ya menunjukkan bahwa seorang hamba apabila dia berdiri di dalam sholatnya maka dia berdiri di antara Ainir Rahman dua mata Ar Rahman. Jadi dia berdiri di antara dua mata Ar Rahman yaitu Allah SWT. Ya berdiri di antara dua mata Ar Rahman. Ainai, ainai, ainai itu hadhi tasniyatun ini bentuk tasniyah bentuk dua ya lakin al hadisa daifun tapi hadis itu daif wa intimadu na fi aqidatina hadhihi ala al hadis sahih hadis ad dajjal li annahu wadihun liman dan tapi hadis ini yang uh, disampaikan oleh Ibnu Rukayyim dalam kitabnya Sawai yang Kulumur ternyata hadis itu hadis doaib. Kalau hadis doaib tidak perlu kita jadikan sebagai asas dalam beramal. Nah, itu intinya. Kalau hadisnya doaib, ya. Jadi katakan tadi Sunya seorang hamba apabila dia sedang salat, ya apabila dia berdiri untuk salat, dia berdiri di antara dua mata Ar-Rahman yaitu Allah Subhanahu ya. Ainai, ainai itu tasniah, bentuknya tasniah bentuknya dua, gitu kan. Lakin al-hadis dhaif, tapi hadis ini dhaif. Wa intibaduna dan e, menjadi santaran kita yang menjadi akidah kita, ya, adalah hadis hadis yang sahih bukan hadis yang baif hadis doa dijadikan sebagai hujah apalagi dalam perkara akidah tentunya ya apa yang menjadi pegangan kita hadis yang sahih hadis dajjal hadis tentang dajjal yang yang terdapat dalam bukhari dan muslim itu ini kan terdapat dalam uh, kitab Ibnu Qayyim Yang namanya Sawaiqul Mursalah dan juga Syekh Bani rahimahullah memasukkan hadis itu dalam sisilah ad-dhaifah. Dhaifun jiddan bahkan dhaifun jiddan. Dan juga Rawahu Al-Aqili, Al-Aqili juga memasukkannya dalam kitab ad-du'afa. Al-Bazzar dalam kitabnya Musnad ya, Kashful Astar. Intinya bahwa hadis yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Su'aikul Mursalah meskipun lapasnya itu tasniah menunjukkan hanya dua mata Allah Subhanahu itu mata Ar-Rahman hanya dua, tapi ternyata hadis itu dhaif, lemah dan kalau hadisnya itu dhaif atau lemah tidak bisa kita jadikan hujah atau landasan dalam kita beramal. Ikhwati fillah, azanillahu taala wa iyakum jami'an. Yang menjadi pegangan kita adalah hadis dajjal tadi itu, bahwasanya dajjal itu ee, awar, yaitu buta matanya sebelah, nah begitu ya. Dan rob kita, lebih awar. Rob kita, Allah SWT itu tidak tidak buta sebelah, dia memiliki dua mata. Dan itu tidak seperti dajjal, ya. Yang dajjal memiliki dua, tapi satunya pica ataupun buta demikian. Danahuadhihul liman ta'amalahu. <laughs> Karena hadis dajjal tentang dajjal ini. Itu jelas sekali bagi siapa yang tak malu, bagi siapa yang memikirkannya, bagi siapa yang ingin memperhatikannya. Jelas sekali dalam hadis Dajjal ini. Ya dalam hadis yang men yang menceritakan tentang Dajjal tadi. Bahwasanya Dajjal itu awar. Sementara Rob kalian, inna Robbakum lihat sebagai awar Rob kalian itu bukan bukan awar, bukan bukan buta sebelah. Ikhwati fillah ya Allah ta'ala wa iyakum jami'an. Wa qad dhaqara dhalika Uthman ibn Sa'id ad-Darimi. Dan hal demikian pun bahwasanya Allah SWT memiliki dua mata. Itu telah disebutkan oleh Utsman bin Sa'id ad-Darimi. Rahimahullah ta'ala dalam kitabnya. Uh, Radduhu ala bishri al-marisi. Yaitu bantahan beliau terhadap bishri al-marisi. Ya wa كذلك ايضا ذكرها ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Kitab Tauhid. Ibnu Khuzaimah juga punya kitab namanya Kitab Tauhid. Ya, dan juga beliau eh, apa namanya membantah ya pernyataan eh, yang mengatakan bahwasanya eh, Allah SWT itu memiliki eh, lebih daripada dua mata. Ini ini ini, ini dia bantahannya. Seperti eh, apa namanya ini eh, eh, disampaikan oleh yang menurut Said Ad-Darimi dalam kitabnya al Radduhu ala Bisyr al-Marisi. Jadi hadis yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim itu ya itu dikomentari oleh para ulama yang mengatakan Allah Subhanahu uh, wa apa namanya ini memiliki uh, du -du dua mata itu doaib memang. Tapi hadis tentang yang lain tentang menceritakan tentang dajjal itu kan jelas bahwasanya uh, Allah Subhanahu itu memang hanya memiliki uh, dua mata ya dan itu pun juga disebutkan Ya, penjelasannya sebagaimana sudah sampaikan tadi bahwa Utsman bin Said Ad-Darimi menyebutkan hal itu dalam kitabnya Radduhu ala Bisyar Al-Marisi. Menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hanya dua dua mata, ya. Wa kadzalika aidan dzakara Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, dalam Ibnu Khuzaimah juga punya kitab namanya Kitab Tauhid, wa dzakara aidan ijma' salaf ala ala dzalika Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah wa Abu Bakar Al-Baqilani wal amru fi hadza wadihun. Dan Eh uh, apa namanya ini? Ibnu Khuzaimah juga uh, menyebutkan tentang ijma' salaf, yaitu kesepakatan salaf uh, terhadap hal demikian bahwasanya Allah Subhanahu memiliki uh, dua mata, ya. Hal demikian juga dikonfirmasi atau disebutkan oleh siapa? Oleh uh, Abu'l hasan ya, menukil ijma', ya. Ibnu Khuzaimah menukil sebuah ijma' katanya tentang ijma' u salaf dalam perkara ini. yang dimotori oleh siapa? Abu Hasan Al Ashari, rahimahullah, dan Abu Bakar Al Baqilani. Tentu Abu Hasan Al Ashari jelas bagi kita beliau adalah ditokohkan ya sebagai tokoh Ashairah. Tetapi sayangnya Ashairah sendiri enggak mengetahui bahawa Al Imam Abu Hasan Al Ashari itu rujuk dan kembali kepada manhaj man manhaj salaf. Ya, Al Imam Abu Hasan Al Ashari itu kembali kepada manhaj salaf dalam perkara akidah. dan juga hal ini dinukil oleh Abu Bakar Al-Baqilani, Abu Bakar Al-Baqilani. -Al dan perkara dalam dalam masalah ini itu sangat jelas. Artinya perkara tentang uh, masalah ini bahwasanya Allah Subhanahu wa memiliki dua mata ini jelas ya, jelas sekali. Sebagaimana dalam hadis dajjal begitu juga disampaikan oleh imam uh, Usman bin Sa'id al darimi dan juga dalam kitab uh, tauhid oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga didukung oleh oleh pernyataan sebah salaf ya jemaah salaf sebagaimana di nukil oleh Abu Hasan al Ashari dan Abu Bakar al, -Al Baqilani. <tip> Allah nadinu lillahi biha maka akidah kita yang kita beragama untuk Allah dalam uh, akidah tersebut saya ulangi faaqidatuna maka akidah kita yang kita beragama untuk Allah dengan akidah tersebut. Artinya akidah itu sebagai agama kita di hadapan Allah Subhanahu Apa itu? Anna ta'ala ini ini la Bahwasanya Allah Subhanahu memiliki dua mata tidak lebih. Itu akidah kita. Itu akidah kita yang apa namanya ini? Yang kita beragama dengannya, yang kita yakini, yang kita bertamasuk, yang kita berpegang teguh dengannya. Apa yang kita pegang teguhi? Bahwasanya Allah Subhanahu wa memiliki memiliki dua memiliki dua mata ya Lazia ada tangga lebih jadi tidak ada keyakinan bahwasanya Allah wajalak memiliki lebih dari dua mata enggak yang ada hanya dua mata doang ah begitu kira-kira fa'ilqilak maka jika dikatakan inna min salafi man ta'ala bi'ayunina bi'mar'a minna <tuh> fasaroh بذلك aymadus salafiyun ma'rufun wa antum taquluna inna tahrifa muharramun wa mumtaniun famal jawab gitu jadi syekh Muhammad bin Salim bin rahimahullah syekh Muhammad bin Salim bin rahimahullah memberikan semacam apa ya metode dan terobosan baru dalam dalam dunia ta'lim dalam dunia pendidikan jadi ada metode disebut dengan betul metode ceramah iya di sini juga ada dikatakan metode tanya jawab tanya jawab jadi ada dialog ya yang terjadi antara guru dan murid begitu kira-kira. Nah, ee, kalau dikatakan ya ada ada yang nyeletuk gitu, ada yang mengatakan gitu kira-kira ya. Inna salaf man ta'ala. <tuh> Sesungguhnya ada di kalangan salaf yang menjelaskan firman Allah Subhanahu dalam ayat kalau kita lihat bi <tuh> ayunina itu ya ee, apa namanya di dalam surah ya dalam surah wasbir li hukmi rabbika, fa innaka bi bi'a'yunina idu, maka dijelaskan bahwa bi'a'yunina itu, ya, itu mereka uh, sebutkan dengan maknanya bimar ahminna, dengan pengawasan dari kami. Bukan dengan mata-mata kami, bukan, tapi dengan pengawasan dari kami. Jadi ada semacam tahrib gitu kan, ini mata kok disampaikan jadi pengawas gitu ya fasarahu bidzalika imatu ma'rufun hal itu ditafsirkan oleh para imam salaf ma'rufun yang 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 terkenal dia menjelaskan ini bukan bukan ustaz biasa gitu kira-kira ini dari dari kalangan ulama salaf yang mereka ini terkenal dengan dengan agama mereka dengan kemurnian ajaran agama yang mereka yang mereka anut atau yang mereka sedang yakini begitu jadi bimar aminna dengan pengawasan dari kami Tasrohubitalika hal ini pun ditafsirkan dengan bimar aminna itu ditafsirkan oleh imam-imam para salaf, Ma'ruf pun yang terkenal ah gitu. Wa antum takulun sedangkan kamu mengatakan inna tahriba wa mu'mtadiun sedangkan kamu mengatakan bahwa tahrib yaitu merubah dari makna asalnya ataupun kita katakan menyimpangkan ya merubah atau menyimpangkan. Uh, ini adalah hal yang diharamkan, mumtaniun yang dilarang. Pemal jawab apa jawaban kalian? Nah, jadi kalau ada yang mengatakan begini, sebagian salaf itu menafsirkan bia yunina bukan dengan mata, tapi dengan, penjela, dengan pengawasan kami. Ya, yang menjelaskan demikian dengan bimar aminna itu bukan orang sembarangan gitu kira-kira, bukan orang sembarangan, tapi orang-orang yang dianggap salaf, orang-orang yang terkenal dengan kesalapannya, gitu kira-kira ya. Jadi bagaimana kita menyikapi hal ini? Sementara dari satu sisi kita mengatakan tahrib itu nggak boleh. Tahrib itu artinya merubah. Tahrib itu artinya adalah ee, apa ya? Merubah kemudian juga menyimpangkan gitu. Ini kan menyimpangkan. Ayun kok ditafsirkan dengan mar'a gitu kan? Itu tahrib itu muharramun diharamkan, muhtaniun dan dilarang. Apa jawab apa jawabannya? Ah gitu. Fal jawab jawabannya. Annahum bil lazim. Bahwasanya mereka ini menafsirkannya dengan kelaziman dengan kelaziman ma'ifbatil asli ya, bersamaan dengan menetapkan al asal asalnya ya asalnya wahyal ain yaitu mata meskipun mereka uh, menafsirkan dengan bimara. dengan penglihatan dari kami tapi mereka tetap uh, menafsir men menetapkan sifat mata bagi Allah subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki memiliki mata jadi kata asyik bahwa Oke, okay, sebagian salaf memang betul menafsirkan hal itu. Dengan kata mara, ah, dengan penglihatan kami, tapi penafsiran mereka itu diikuti dengan isbatul asal, yaitu penetapan asal, yaitu apa ain. Ah, begitu. Wahlu tahrif ya sementara ahlu tahrif. Ahlu tahrif artinya orang-orang yang terlibat dalam tahrif, ya, perubahan dan e, penyimpangan itu. Ya kulun, mereka mengatakan, bi mara binna dengan penglihatan dari kami. Ai, biduni isbatil ain, tanpa menetapkan sifat mata bagi Allah wa wal yaqulun, sunnah wal jamaah mengatakan bia yuninae bimar amin nama isbatil as bima, isbatil aini dengan penglihatan kami tapi tetap saja menetapkan apa namanya ini al -ain", yaitu mata bagi Allah kan begini ada orang apa ya mengatakan begini saya hanya mencari wajah Allah maksudnya saya hanya mencari ridho Allah dia menafsirkan wajah Allah dengan ridho itu tahrib enggak? Tahrib kalau seandainya di hatinya kosong dari penetapan wajah bagi Allah. Saya sampaikan sekali lagi. Kapan itu tahrib? Kan sering itu. ia betari biha wajah Allah. Yang dia cari dengan itu adalah wajah Allah. Pertanyaannya orang kan mengartikan enggak demikian. Orang mengartikannya yang dia cari adalah keridoan Allah. Oke kerido, keridho. Ya kita terima dengan catatan. Pertama, jangan sampai hati dan mulut itu sama gitu kan, mulutnya ridho, hatinya juga ridho. Ini keliru. Yang benar hatinya tetap menetapkan bahwasannya Allah memiliki wajah, yang sesuai dengan keagungan kelayakannya. Ya, meskipun kita nafsirkan apa wajah itu dengan keridhaan Allah iya, tapi tetap kita isbatul asal menetapkan asal wajah, bahwasanya Allah azza wajalla memiliki memiliki wajah. Ah begitu ya. Uh, sebenarnya penafsiran dengan kelaziman itu begitu memang ya dari kelaziman itu apa bahwa kalau mata kan biasanya melihat gitu itu dia ini namanya tafsir tafsir dengan kelaziman kenapa eh, apa namanya nih mereka menafsirkan al-lazim isbatul isbatul asl wahyal ain wahalu tahrib ya kulun bimar amina biduni isbatul ain jadi perbedaan kita ya dengan ahlusnah perbedaan ahlusnah wal jamaah dengan yang lainnya terletak pada penetapan mata bagi Allah. mau menerjemahkannya dengan penglihatan dari kami, dengan pengawasan dari kami, ya bisa saja dengan catatan di hati kita nggak pernah berubah. Bahwasanya Allah Muhammad memiliki memiliki wajah, itu intinya. Adapun kita mengatakan Allah Muhammad tidak memiliki wajah, ya bimar aminna, maksudnya biayunin ay bimar aminna, ya ada tanpa ada ditetapkan sifatul ain sifat mata bagi Allah maka ini adalah tahrib yang dilarang tahrib yang dilarang enggak boleh ya jadi kalau kita katakan uh, mata maksudnya hanya penglihatan tanpa menetapkan mata bagi Allah zat mata bagi Allah maka ini adalah tidak dibenarkan jadi yang benar bagaimana ahlus sunnah wal jamaah yaqulun Alus Nawal Jamaah mengatakan bi yunina bimar aminna. Bi yunina dengan dengan pengawasan kami. Maksudnya ma'a isbatil ain tetap menetapkan mata bagi Allah. Itu dia selesai. Jadi betul bahwa uh, uh, apa namanya bisa ditafsirkan tadi itu ya, bisa ditafsirkan bahwasanya uh, bi itu dengan penglihatan kami. Catatannya adalah kita memang menetapkan itu yang menetapkan apa namanya ini menetapkan penglihatan bagi Allah tetapi dalam hati kita tegas mengatakan bahwasanya Allah memiliki memiliki mata. Jadi bukan hanya sekedar makna aja. Kita betul di lisan kita katakan mata apa namanya dengan, dengan penglihatan, tetapi kita tidak menetapkannya dalam hati ini dilarang. Enggak boleh. Itu tahrif. Jadi alusna wal jamaah yang hakiki itu mereka mengatakan bahwasanya bi, bi bimar aminak dengan penglihatan dari kami ma'a isbatil aini tetap kita menetapkan ma makna mata bagi ma ma tetap kita menetapkan mata bagi Allah bahwasanya Allah azza wa memiliki memiliki mata Aa, demikian ikhwati fillah 'azani Allah taala wa iyakum jami'an lakin dzakaral 'aina huna ashadda taukidan wa inayatan min dzikri mujarrad ar-ru'ya li hadza qala fa innaka bi ayunina akan tetapi penyebutan mata di sini itu sebagai bentuk penguatan dan perhatian ya dari sekedar penyebutan penglihatan saja oleh karena itu Allah mengatakan fa innaka bi yang engkau Muhammad dengan mata-mata kami ya berada di mata-mata kami arti ini bentuk penegasan dan penguatan ya bahwasanya Allah azza wa ya memiliki mata. Jadi bukan hanya sekedar melihat, enggak. Emang Allah Subhanahu memiliki mata, sesuai dengan keagungan dan kelayakannya. Ikhwati fillah wa Allah taala wa jami'an tampaknya waktu kita sudah berakhir mudah-mudahan Allah Subhanahu taala berikan man, apa namanya ini manfaat bagi kita dari pertemuan ini semoga Allah Subhanahu memberikan kesempatan bagi saya pribadi dan antum sekalian untuk kita bisa bertemu lagi untuk membicarakan kelanjutan ataupun e, ketuntasan dari materi tentang sifat mata bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di lain kesempatan di lain episode insyaallah taala haddawsallahu wasallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wasallam subhanaka اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته